Gubernur Jambi Al-Haris Senin pagi melepas secara resmi keberangkatan 435 jamaah calon haji yang tergabung dalam kloter 12 asal Provinsi Jambi. Kloter 12 ini menjadi kloter terakhir yang diberangkatkan ke Tanah Suci untuk beribadah menunaikan rukun Islam kelima. Keberangkatan kloter 12 jamaah calon haji asal Provinsi Jambi dilepas oleh Gubernur Jambi Al-Haris di Aula Asrama Haji Embarkasi Antara Jambi, Senin 27 Juni 2022 pagi. Prosesi pelepasan pemberangkatan ini juga ditandai dengan penyerahan bendera merah putih dari Gubernur Jambi kepada Ketua Kloter, dihadiri Kepala Kanwil Kemendag Jambi Zostavia, Ketua TP PKK Jambi Hesnidar Haris, Sekda Jambi Sudirman, Kepala KKP Kelas 3 Jambi Ali Isa Wardana. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris berpesan agar semua jamaah calon haji tetap konsisten dalam beribadah. Semua rangkaian ibadah haji tetap dijaga dengan suci dan baik, menjaga kebersamaan, kekompakan, dan kesehatan. Dirinya juga meminta para jamaah tidak lupa untuk mendoakan Jambi agar berkah. Nah, jadi harapan kami adalah yang pertama, kita berharap semua jemaah Jambi ini semuanya sehat. Tidak ada masalah selama ibadah dan kembali ke Jambi dengan selamat dan sehat yang pertama. Yang kedua, kita juga minta mereka menjaga karena ini masih ada pandemi, nah mereka tetap gunakan masker karena kita berkumpul dengan semua bangsa, semua anak, semua dari suku bangsa lain juga penuh di Kota Mekah dan Madinah. Kita berharap mereka tetap pakai masker, ibadah dan sebagainya ya. Sementara Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia dalam laporannya memaparkan 435 jamaah calon haji kloter 12 yang diberangkatkan terdiri dari 117 jamaah dari Kabupaten Sarolangun, 117 jamaah dari Kabupaten Merangin, 101 jamaah dari Kabupaten Tebo, 94 jamaah dari Kabupaten Bungo, dan 6 orang petugas kloter. Pada pemberangkatan jemaah calon haji BTH 12 Provinsi Jambi ke Jeddah, Arab Saudi melalui embarkasi Batam, jemaah calon haji BTH 12 bergabung dengan jemaah provinsi lain, yakni terdapat penambahan 15 jemaah calon haji asal Provinsi Riau. Zostavia menambahkan jemaah haji tertua pada kloter 12 terdapat 2 orang, yakni atas nama Newarni Hasan Colet asal Kabupaten Bungo, dan atas nama Hamsiah Samin Marasul asal Kabupaten Sarolangun. Keduanya memiliki usia yang sama yakni 64 tahun, 8 bulan, 18 hari. Sementara jamaah termuda atas nama Rayanil Jannah Taufik asal Kabupaten Tebo berusia 21 tahun, 5 bulan, 6 hari. Bisa berjalan dengan baik dan satu prestasi kita yang sudah lama tidak terjadi, kita zero offensive. Zero open seat, jadi tidak ada kursi yang kosong. Semuanya kursi jatah kita itu terpenuhi semua. Ini jarang terjadi dan saya sangat gembira. Ini juga kerja keras dari teman-teman dari kesehatan, dari imigrasi, dan dari pemerintah daerah. Rian Cian Cian, JEK TV, melaporkan.